Menteri BUMN Erick Thohir menyebut persiapan acara pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono berjalan baik. Saat ditemui di Jakarta, Erick menyebut persiapan sudah 100%. Menurut Erick, persiapannya sudah hampir 100% karena tinggal satu minggu lagi. Erick kembali menjelaskan bahwa tamu undangan sudah diatur dengan sistem barcode. Hal tersebut dilakukan guna mencegah membludaknya tamu di lokasi acara. Sejumlah persiapan terus dilakukan di Solo untuk sambut rangkaian pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Saya rasa kan persiapan kawinan sudah berjalan dengan baik. Minggu ini undangan sudah mulai dikirimkan, undangan. Dan undangannya juga ada barcode-nya. Karena supaya mengantisipasi banyaknya tamu yang hadir ataupun ya tamu-tamu yang memang euforia. Euforia dalam arti ingin bersalaman dengan Pak Presiden. Tingkat kepuasan Pak Presiden itu kan masih 70%-an gitu. Ya jadi kita coba itu, undangan, apa parkir, mudah-mudahan berjalan baik kok. Kenapa? Berarti kalau secara persenannya udah berapa persen? Ya kalau persiapan udah 100%, tinggal seminggu. Udah rapi ya Pak? Ya, pasti di bawahnya ada hal-hal.